Ya halo, assalamualaikum untuk lover semuanya. Jangan sampai untuk lover ya mengalami kondisi seperti pada video seperti di depan tadi ya. Jadi pasien datang mengeluhkan sudah sangat lama sekali ya, sariawan di lidahnya nggak sembuh-sembuh, sakit gigi sampai terkadang bengkak dan susah buka mulut katanya ya. Telah sekian lama mengalami atau menderita yang berkepanjangan, memberanikan diri untuk periksa di puskesmas ya. Dan setelah kita cek ternyata ada luka ya, luka atau ulkus pada pinggiran lidah bagian ujungnya, dan rupanya cukup dalam sekali dan terlihat memang sudah sangat lama ya di situ. Dan apalagi dan kita lihat di situ ada gigi yang berlubang cukup besar dengan pinggirannya yang sangat tajam yang melukai dari sisi dari lidah tersebut. Memang kondisi ini seperti ini memang seharusnya segera dilakukan pencabutannya. Dan hebatnya ini pasien ini kok bisa menahan sampai beberapa bulan ya kondisi seperti ini ya. Luar biasa. Jadi untuk lover jika mengalami seperti ini, apabila ada geraham paling ujung atau geraham kiri maupun kanan yang berlubang besar dengan pinggiran yang tajam, segera dibawa periksa ya. Mungkin penyelamatan awalnya bisa kita lakukan pengikisan pada bagian gigi yang tajam ya, biar tidak melukai dari lidah kita ya. Dan memang pada video kali ini harus segera dilakukan pencabutan untuk segera bisa menyembuhkan luka pada bagian lidah tersebut. Oke, banyak sekali ngomongnya kali ini. Dilihat aja bagaimana kondisi kasus, proses pencabutan, dan gigi hasil yang sudah dicabut. Check it out. Pasnya lepet. Nah, coba lidahnya. Lidahnya majukan juga. Miringkan ke kanan. Nah, gitu. Sampai bolong lagi. Lidahnya ke kanan lagi. Suaranya nggak ada, Put.